Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para pendengar rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jalla dengan taufiknya. Sekali lagi kita bertemu melalui live stream Yayasan Ta'lim dalam satu untuk kita mendengar satu kuliah khas untuk kita berkongsi bersama-sama satu tajuk yang amat penting yang setiap orang akan melaluinya sama ada dia suka ataupun dia tak suka. Sama ada dia bersedia ataupun dia tak bersedia. Sama ada dalam susah ataupun dalam senang. Sama dalam keadaan kaya ataupun dia miskin. Sama ada dia tua ataupun dia muda. Sama ada dia lapang ataupun masa dia sempit. Pasti dia akan menghadapi tajuk yang kita akan bincangkan ini, iaitu kematian. Sama ada penghujungnya husnul khatimah, iaitu penghujung yang baik husnul khatimah, ataupun su'ul khatimah, atau penghujung yang buruk. Setiap orang Islam, jika dia melihat Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila dia kaji hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka mendapati bahawa salah satu prinsip yang agama ini ditegakkan dengannya, iaitu rukun iman. Yang enam, salah satunya percaya kepada hari akhirat. Itu asas yang pertama. Sebelum kita bincang husnul khatimah, husnul khatimah, kita bincang dulu satu dulu. Orang Islam dia percaya akhirat. Orang Islam percaya bahawa negeri terakhirnya ialah negeri akhirat. Orang Islam percaya bahawa tidak ada negeri abadi baginya negeri akhirat. Dalikal yawmul khuld. Itulah dia hari al-khuld. Hari yang kekal abadi. Tilka darul akhirah. Itulah dia negeri akhirat. Itu nombor satu. Kerana kalau tak percaya berkenaan hari akhirat ni, perbincangan husnul khatimah dan su'ul khatimah ni, bagi dia macam, apa benda ni? Tak penting. Yang penting, I die beautifully. Saya pernah dengar satu hamba Allah Ta'ala. Dia nak buat apa, plastik surgery kat muka ni. Ni bukan orang putih dan bukan orang kapi, orang Tamantun. Yang minta maaf saya sebut. Orang Taklim ni banyak orang Tamantun. Orang Tamantun satu akak ni. Dia nak buat plastik surgery. Yang ngutuk lah ni, sedang ngutuk, starting ngutuk pula kan. Nak plastik surgery, kita kata tak boleh kah, haram surgery ni. Dia kata, do you think I want to die ugly? I want to die beautifully. Okay, Allahu Akbar. Allahu Musta'an. Lepas tu kita kata asas nak bincang su'ul khatimah, su'ul khatimah ni ialah tu dulu, negeri akhirat. Negeri yang akan dihisap setiap amalan perbuatan manusia. Asas yang kedua, sebelum kita bincang masalah ni ialah bahawa manusia itu akan dibangkitkan pada akhirat kelak berdasarkan apakah amalan yang terakhirnya. Itu yang kita risau tu. Innamal a'malu bi khawatimiha bil khawatim. Innamal a'malu bil khawatim.
kaedahnya, iaitu sungguh amal yang dikira tu, seorang umat Islam ini dikiranya adalah berdasarkan macam mana penghujung dia nanti. Bukannya pada permulaan. Kerana permulaan ni manusia bersemangat dan seumpamanya. Dia pada penghujungnya. Sebab tu lah Syekh Muhammad bin Salih Al-Uthaymin rahimahullah ta'ala, bila dia sebut, bila dia huraikan ayat, kan? وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Dan janganlah kamu mati melainkan kamu itu Muslim. Maksudnya kamu tetap agama Islam, kamu istiqamah atas Islam sampai kamu mati. يُبْعَثُ النَّاسْ عَلَى مَا مَاتَ عَلَيْهِ. Dalam hadis Nabi SAW, manusia itu dibangkitkan macam mana dia mati. Itu juga dengan hadis Nabi SAW, hadis biasa kita dengar dalam hadis 40. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innar rajula la ya'malu bi 'amal ahli jannah wa yasbiquhu al-kitab wa ya'mal wa laysa bainahu wa bain al-jannati illa dhira' wa yasbiquhu al-kitab wa ya'malu bi 'amal ahli an-nar fa yadkhulaha. Naam, ada orang yang beramal dengan dia ni, beramal dengan ahli syurga seumur hidupnya. Kemudian kitabnya mendahuliinya, itu kitab qadarnya mendahuliinya. Kemudian dia melakukan amalan-amalan ahli neraka. Kemudian dia mati dalam keadaan dia sebagai ahli neraka. Ada pula orang yang beramal dengan amalan ahli neraka selama 10 tahun. Sengah riwayat kata 80 sanah. Dia kata 70 sanah. 70 tahun dia buat amalan-amalan ahli neraka. Faya sebiqul kitab, kemudian kitab mendahuliinya. Kemudian dia faya amal bi'amal ahli jannah. Faya dukulaha. Kemudian dia beramal dengan amalan ahli syurga. Kemudian dia masuk syurga tersebut. Sebab itulah salaf, kata Imam Ibn Rajab Al-Hanbali, salaf sentiasa takut, mereka takut kepada apa yang telah lepas dan apa yang akan datang. Yang telah lepas tu apa? Iaitu dia takut apakah yang Allah Ta'ala telah tuliskan baginya. Adakah dia masuk ahli syurga ataupun neraka? Sabiq wal lahiq, dia kata Hasan salaf takut bersabiq wal lahiq. Sabiq itu apa yang Allah telah tuliskan baginya daripada amalannya. Sebab kita ni Allah Ta'ala tulis awal-awal lah, kan? Sebab itulah tidak ada ahli, tidak ada orang yang bangkit di akhirat kelak melainkan dah tahu dah kedudukan ahli syurga atau neraka. Kemudian dia takut pada al-lahiq. Al-lahiq maksudnya macam mana pengakhirannya. Al-Hasan al-Basri menangis. Umar al-Khattab ni, kita pergi penyayang besar sini dulu. Umar al-Khattab menangis. Kemudian dia kata padanya, kenapa kamu menangis seorang Umar al-Khattab sedang kamu dah buat sekian, 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 sekian. Umar al-Khattab kata, kalau kau boleh menjamin pada aku, ya Allah Ta'ala telah menerima amalanku seluruh amal, walaupun satu sujud sahaja, nescaya aku akan menjadi orang paling berbahagia pada hari ini. Begitu juga dengan ucapan Hasan al-Basri, dia menangis. Lalu dia kata, kenapa ni kamu nasibat sekian, sekian, sekian? Kata, jika kamu boleh memberi jaminan kepada ku yang bahawa aku ni akan mati sebagai seorang Muslim, maka aku akan berhenti menangis. Jadi barakallahu fiik. Jadi ini asasnya orang Islam, dia sangat takut pengakhiran dia macam mana. Sebab apa? Sebab itu penentunya. Dan atas dasar itulah kita orang Islam suruh bila orang nak meninggal, kita suruh talqin dengan dia. La ilaha illallah. Masa dia sakit, kita baca ayat Yasin. Masa sebelum dia mati tu kan. Meninggal atas hadis yang daif lah. Masa tengah sakit tu, baca surah Yasin. Dia baca surah Yasin. Iqra'u ala mautakum. Hadis tu daif kan. Tapi kalau kita kata nak pakai juga hadis tu, iqra'u ala mautakum, bukan pada yang dah mati, tapi orang yang tak mati. Dan dalam surah Yasin tu peringatan tentang hari akhirat. Jadi ini asas yang kedua kita nak tahu bahawa manusia itu akan dibangkitkan. Ada orang yang meninggal, hadis Nabi SAW, ada orang yang mati dalam keadaan dia sedang umrah, dia pijak-pijak oleh untanya sampai patah lehernya. Kemudian dia meninggal, Nabi SAW kata jangan, tak perlu mandikannya kerana dia nanti dibangkitkan di akhirat kelak dalam keadaan mulabbian, dalam keadaan bertalbiah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar.
Jadi tuan-tuan, ini asas kedua yang kita perlu faham, bahawa kita ni dilihat kepada pengakhiran. Pengakhiran, asas yang ketiga, pengakhiran yang baik, itulah kita panggil husnul khatimah. Jadi husnul khatimah ni ulama mentakrifkannya iaitu ayuwaffiqul abdu, iaitu hamba itu ditaufiqkan qabla mautihi litaqasi amma yaghdhabur rabb subhanahu wa ta'ala. Iaitu Allah Ta'ala mentaufiqkannya sebelum dia meninggal tu, dia lepas daripada, masa nak meninggal tu dia lepas daripada segala perkara yang Allah Ta'ala murka padanya. Allahu Akbar. Wa taubatu minadh-dhulum, dan taubat daripada dosa-dosanya sebelum dia meninggal. Wal iqbal ala ta'at wa amal khair, dan kemudian dia beramal dengan amalan ahli syurga. Dia beramal baik lah, bukan amalan syurga, amal baik sebelum meninggal. Jadi tiga kepada dia tak buat maksiat, maksudnya dia tak mati dalam keadaan bermaksiat kepada Allah, itu sempat taubat. Satu, masa mati tu tak buat maksiat. Yang kedua, maksiat yang dulu pun dia dah taubat. Kemudian yang ketiga, dia mati dalam keadaan dia beramal soleh. Dia mati dalam keadaan dia beramal soleh. Ini yang kita dambakan, yang kita nakkan oleh setiap mukmin, setiap muslim yang beriman pada Allah dan hari akhirat. Dan ta'rif itu macam mana kita dapat ustaz? Macam mana ustaz dapat ta'rif tersebut? Ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, "Idza aradallahu bi'abdihi khairan ista'malahu." Allah Subhanahu wa taala bila nakkan kebaikan pada hamba tersebut, Allah Taala akan menggunakannya. Allah Taala akan menggunakannya. Ista'malahu. Jadi sahabat tanya, "Ya Rasulullah, kaifa yasta'miluhu?" Macam mana Allah Ta'ala menggunakannya atau membuatnya beramal? Iaitu yuwaffiquhu li'amalin salihin qabla mautihi. Iaitu Allah Ta'ala mentaufikkannya untuk beramal salih sebelum dia mati. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadi ini yang kita nak sangat. Ha? Iaitu Allah Ta'ala taufikkan kita untuk kita beramal salih sebelum kita mati. Itu kita nak. Nah. Jadi apakah alamat-alamat ni? Sebelum kita tengok sebab dulu, apakah tanda-tanda dulu? Tanda-tanda nak tengok orang tu dia dalam keadaan dia husnul khatimah ataupun tidak. Adapun tanda-tandanya, yang biasalah yang para ulama sebutkan, iaitu antaranya ialah yadhharu biha lil abdi husnul khatimah fahiya ma yubashshiru bihi inda mautihi bin ridallahi ta'ala wa istihqaqi karamatihi tafaddulan minhu wa ta'ala. Iaitu Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut berkenaan dengan antara tanda yang terzahir padanya adalah di istiqamah di atas agama ni. Di istiqamah di atas agama ni. Dan dia rasa gembira nak berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tanda yang pertama lah. Itu maksudnya macam ni. Maksudnya ialah dia ni tak adalah nak sangat duduk di dunia. Dia kata kita ni nak bertemu dengan Allah. Kan kita buat setengah-setengah orang tua yang salih kan. Tak perlu lagi lah kita nak bincang-bincang masalah ni. Atuk dah tua dah, atuk tak perlukan lagi ni. Yang penting kita bertemu dengan Allah Ta'ala dalam keadaan baik. Macam tu. Yang kita sebagai orang salih kan, dia kata macam tu. Kan? Yang pentingnya kita ni nak bertemu Allah. Dia selalu sebut bertemu dengan Allah, bertemu dengan Allah, bertemu dengan Allah. Macam mana kita bertemu dengan Allah keadaan yang baik. Itu antara tanda-tanda lah. Okay. Dan disebut ni. Maksudnya disebut di sini bahawa kita ni Tuhan kita Allah. Kita ni nak berjumpa dengan Allah. Macam mana kalau kita ni nak jumpa Allah, nak kita ni dosa banyak. Lepas dia selalu cakap ke anak-anak dia, anak-anak beranak dia kan, bila jumpa. Baca zikir macam ni, baca zikir macam ni. Itu. Macam tu makcik tua ni. Masya Allah. Saya jarah dia masa tu. Dah lama lah, kisah lama ni. Dia tua, dia duduk je, dah tak boleh berdiri dah. Wajahnya, bercahaya wajahnya. Selalu zikir. Pakai tasbih, berzikir apa semua. Ya, walaupun kita tahulah taklah sunnah pakai tasbih tu, tapi itu menunjukkan betapa banyaknya tasbihnya. Bila duduk dengan dia,
dia akan bercakap macam ni baca zikir kan. Dia tahu kita ni ustaz, dia kata ustaz dah tahu kan doa tu kan, macam doa ni makcik kata nenek opah biasanya baca macam ni betul lah tu opah, bagus masya-Allah. So apa sebab ada ayat Quran Allah Taala kata innal ladzina qalu rabbunallah ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. Sesungguhnya orang yang berkata qalu rabbuna Allah, Tuhan kami adalah Allah. Nampak tak? Dia kata Tuhan kami adalah Allah. Maksudnya di akhir-akhir hayat dia sebut Tuhan kami Allah, Tuhan kami Allah. ثم استقاموا, bila sampai masa nak mati tu dia masih lagi istiqamah. Dia masih lagi beramal. Tahajud tak tinggal, qiyamul lail tak tinggal. Baca Quran, solat berjemaah, zikir. Thumma istaqamu. Tatanazzalu alaihimul malaikah, maka malaikat pun turun padanya. Alla takhafu, malaikat kata alla takhafu, jangan kamu takut. Bila masih nak meninggal tu, yalah kita takutlah nak berpisah dengan dunia ni, nak pisah dengan anak beranak, tuan-tuan Allah. Kita nak pergi umrah sekejap pun kadang-kadang kita rasa sedih nak tinggalkan mak, apa, anak-anak dan isteri kita, betul tak? Nak tinggalkan mak kita apa semua. Ini nak tinggalkan secara abadi, secara di dunia ini. Bukan tinggalkan terus. Abadi dunia. Banyak kata tuan, satu perasaan yang kita semua akan pisah dengan anak kita, kita sayang. Tiap-tiap hari kita pandang. Mohon. Jadi masa kita takut nak tinggalkan dunia tu, malaikat akan datang. Malaikat akan kata Allah takhaf, jangan kamu takut. Wa tahzanu, jangan kamu sedih. Wa abshiru bil jannah, dan bergembiralah kamu semua dengan bil jannati allati kuntum tu'adun, yang kamu semua dijanjikan dengannya. Jadi dia seolah-olah macam kita nak pisah daripada anak-anak kita sebab nak pergi haji, betul tak? Sedih tak? Tapi kita nak pergi benda tempat negeri yang lebih kita bergembira, iaitu haji tadi. Macam itulah. Dia sedih tapi Allah Taala kata la takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Yang lebih cantik lagi Allah Taala kata nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Kami adalah wali penjaga kamu di dunia dan di akhirat. Macam mana dahulu kami jaga kamu di dunia dengan kamu sentiasa taat pada perintah Allah Ta'ala, dan kami juga akan jaga kamu di akhirat dengan keadaan kami akan pelihara kamu daripada segala keburukan, kedahsyatan pada hari akhirat. Bagaimana kami dulu jaga kamu di dunia, kami akan jaga anak-anak kamu. Ini penting juga ni. Kami akan jaga anak-anak kamu. Dan kalau kita ni salih, lepas kita meninggal, Allah Ta'ala akan jaga anak kita. Ini juga maksud daripada perintah, daripada ayat hadis Nabi SAW. Dia kata, ya gulam. Nabi kata kepada Ibn Abbas, ihfadillah, jagalah Allah, yahfadhka, Allah Ta'ala akan jaga kamu. Kata Imam Nurjab dalam menguraikan hadis tadi, iaitu antara penjagaan Allah Ta'ala kepada kita selain penjagaan hidayah dan seumpama dengannya adalah Allah Ta'ala jaga anak-anak kita. Apakah tuan-tuan semua tidak pernah mendengar kisah Ashabul Kahfi? Atau surah Al-Kahfi, kisah seorang lelaki yang anak yatim tu kan? Yang rumah dah nak runtuh tu. Nabi Musa dan Khidir bangunkan balik. Rupanya bawah dinding tu apa dia? Kanzul lahuma, ada harta. Wakana abuhuma salihan, dan bapaknya ialah seorang yang salih. Nampak? Bapak salih, Allah Ta'ala jaga anak cucu. Itu Ibn Rajab kata, antara Allah Ta'ala jaga dia, jaga anak cucu, dan riwayatkan daripada salaf, iaitu apabila orang salih, Allah Ta'ala jaga dia, Allah Ta'ala jaga isteri dia, Allah Ta'ala jaga anak dia, Allah Ta'ala akan jaga cucu dia. Itu Sa'id bin Musayyib, dikatakan anaknya. Dia kata, azidus salah, aku akan tambah salat qiyamul lail ini. Di ajlika ya bunayya, kerana untuk engkau wahai anakku. Masih kerana Allah lah, tapi untuk apa? Supaya Allah Ta'ala jaga kamu. Aku banyakkan salat ni supaya Allah Ta'ala jaga kamu nanti. Allahu Akbar. Jadi patah balik tadi,
ayat tadi itu dalam surah apa tadi, dalam surah Fussilat tadi, Allah Ta'ala kata innal ladzina qalu rabbuna Allah, kata Tuhanku adalah Allah, maksudnya di atas akidah yang sahih. Di antara alamat lagi, dia di atas akidah yang sahih sehingga dia mati. Ada terlibat padanya apa-apa ajaran akidah yang pelik-pelik. Bagi terang Allah, belajar akidah yang sahih. Para pendengar sekalian, belajar akidah yang sahih. Mengajilah kita bertauhid, mengajilah kita akidah wasatiyah, mengaji betul-betul terang Allah. Negara ini harta kita yang terbesar. Tauhid ni terbesar sekali. Amru al-as. Agar ada berjuang untuk agama ini, kalimah terakhir dia kata, benda yang paling aku berharap yang akan selamatkan aku di akhirat kelak ialah la ilaha illallah. Bayangkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu kata paling berharap kalimat, benda yang aku berharap yang akan menyelamatkan aku di akhirat kelak ialah la ilaha illallah. Khalid Al-Walid dia berjuang untuk agama, pergi perang apa semua, semua perang dia lalu dah. Bila tanya dia apa amalan paling diberharap untuk selamatkan dia di akhirat kelak, ialah la ilaha illallah. Jadi itu juga al-husnul khatimah, iaitu tadi kita istiqamah di atas akidah yang sahih, yang kedua istiqamah di atas agama ni. Jika dengan hadis Nabi SAW yang menunjukkan perkara ini adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha. Dalam satu peristiwa Nabi SAW bersabda, man ahabba liqa' Allah ahabba Allah liqa'ah. Barang siapa yang dia suka nak berjumpa dengan Allah Ta'ala, Allah Ta'ala suka nak jumpa dengan dia. Wa man kariha liqa' Allah, barang siapa yang tak suka jumpa Allah Ta'ala, kariha Allah liqa'ahu, Allah Ta'ala pun benci jumpa dengan dia. Maka Aisyah kata, ya Rasulullah, ya Nabi Allah, akarahiyatul maut, fakuluna nakrahul maut. Ya Rasulullah, adakah itu berkenaan dengan benci ni mati? Benci mati ya Rasulullah? Bukankah kita semua ni tak suka mati? Kan, kita semua tak suka mati. Ada tak siapa-siapa suka mati? Ada siapa suka mati? Hatta kalau dia takut, kalau mukminnya takut amalan tak cukup, kalau kafirnya dia takut meninggalkan dunia ni. Maka Nabi jawab, laisa kadhalik, bukan macam tu, bukan sebab dia benci mati. Walakinnal mu'min, tapi orang mu'min, idha bushyara birahmatillahi wa ridwani wa jannati ahabba liqa Allah. Bukan begitu, bukannya dia suka mati, tetapi orang mukmin bila diberi berita gembira berkenaan dengan rahmat Allah, keridaannya, syurganya, maka dia nak jumpa Allah Ta'ala. Ini kita sebut tadi, maka dia kata negeri akhirat tu negeri yang kekal, dunia ni tak, maksudnya dia rindu ke negeri akhirat tu lebih, bukannya negeri, rindu negeri dunia ni. Sebab kita kata negeri akhirat tu negeri tempat kembali. Sebab tu Nabi kata kun fid dunya ka'annaka gharib au abir sabil. Jadilah kamu kat dunia ni seumpama orang asing, orang dagang yang dia datang negeri ni, dia tahu ni bukan negeri dia yang abadi. Dia nak pergi negeri yang last sekali. Dia bila tahu nak pergi negeri yang last, dia akan sentiasa rindu nak pergi ke sana. Sebab tu Imam Ibn Qayyim dalam kitab Rawdatul Muhibbin, Allahu Akbar. Jadi macam nak, kalau orang beriman itu kecintaannya nak bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerinduannya adalah nak bertemu dengan Allah Taala. Bayangkan dia beramal soleh daripada dia kecil sampai dia tua, sampai dia nak mati tu. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala, apakah dia tidak rindu nak jumpa dengan orang yang jaga dia daripada kecil? Kalau orang kan dah lama tak jumpa mak dia, kerana ada masalah perang ke apa, macam dia excited nak berjumpa dengan ibu dia. Kerinduan nak jumpa dengan ibu dia yang sebenar. Ibu dia. Dan juga tuan-tuan Allah, kerinduan nak bertemu dengan Allah Ta'ala yang telah mencipta, jaga kita daripada kecil sampai besar ni.
Lepas tu Nabi SAW kata, siapa yang suka jumpa Allah, maka Allah Ta'ala suka jumpa dia. Maksud dia lah, kecintaan hati yang sebenar itu adalah nak bertemu dengan Allah Ta'ala. Kecintaan hati dia sebenarnya nak ke syurga yang kekal abadi, bukan yang nikmat dunia yang ada kat sekarang ni. Nak as-sukun fi dunia. Kita akan jumpa, kita akan bacakan ayat berkenaan dengan surah Al-Khatimah nanti. Tak rasa tak tenang dengan dunia ni. Maksudnya dunia ni bukanlah tempat yang tenang bagi dia. Tenang, tempat yang tenang maksudnya tempat yang dia nak kekal abadi kat sini, bukan. Lepas tu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bila ditanya, dipilih seorang lelaki, dipilih antara nak bertemu dengan Allah atau bersama dengan sahabat-sahabatnya di dunia, dia memilih untuk bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila dengar tu, Abu Bakar menangis sebab dia tahu dia telah wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kafir, idza busyira bi adzabillah, bila orang kafir tu bila diberi berita gembira berkenaan dengan azab, diberi berita berkenaan dengan azab Allah, dia takut nak jumpa dengan Allah Ta'ala. Sakit Allah, benci. Kan? Sebab tu Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum. Kan? Bila orang yang kafir itu, bila nak keluar, dia tak nak, dia dah, waktu nak sampai tu, malaikat bawa dah datang tu, dia tak nak keluar. Ketika tu, malaikat tu, wal malaikatu basitu aydihim, malaikat pukul dia. Malaikat kata, akhriju anfusakum, keluarkan diri kamu. Al-yawma tujzawna 'adzabul huni bima kuntum takfuruna bi ayatillah. Hari ini kamu diazab kerana kamu kufur dengan ayat Allah Ta'ala. Pelekehkan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak percaya hari akhirat, akhirnya dia dipukul. Lepas tu kata Imam Abu Ubaid Qasim bin Salam Al-Syafi'i, dia kata apa? Abu Ubaid Qasim bin Salam ni ulama salaf, eh? Ulama salaf bukan ulama Syafi'i. Kata laisa wajahu indi karahatil maut wa syiddatih. Bukannya maksud hadis tadi dia takutkan mati kerana dahsyat kematian. Li'anna hadha la yakadu yakhlu anhu ahad. Kerana takutkan kematian, takut dahsyatnya kematian itu, semua orang tahu. Dan semua orang tak terlepas. Walakin al-madhmum min dhalika itharu dunya. Tapi yang dicela itu adalah mengutamakan dunia. Warukun ilaiha, dan rasa tenang nak duduk stay sana selama-lamanya. Wa karahiyata an yasira Allah an yasira ila Allah wa ad-daril akhirah. Dia tak nak jumpa dengan Allah Taala. Dia kekal nak syok dekat dunia ni. Lepas tu tanda husnul khatimah yang paling ciri yang paling terakhir sekali, dia tu sentiasa bercakap-cakap pasal hari akhirat. Ha, itu yang kita nak. Dan manusia ni biasa, tentang Allah kan, maksudnya dia ada passion dia. Jadi setiap orang yang dengar kuliah ni, kalau orang tu passion dia menghasilkan buku, bila dia datang jumpa kita, dia cerita pasal buku. Buku ni ustaz, hari ni kita nak terjemah buku ni, besok kita nak ni pula, kita akan keluarkan buku ni. Kalau jumpa yang kaki main hoki pula, dia akan, oh, semalam saya pergi training, hoki ni macam ni, dia akan seronok cerita tu. Kan, bila kita jumpa pula orang yang apa, buat madrasah, wah, cerita dia pasal madrasah, macam ni madrasah ni, macam ni, macam ni, macam ni, macam ni, macam ni. Kalau cerita dia berkenaan dengan falsafah, orang datang ni cerita pasal falsafah, ni cerita biasa. Okay. Jadi antara ciri dia bila dia akhir hayat dia tu, passion dia tu ialah nak berjumpa dengan Allah Ta'ala. Ha, itu kita nak. Kan, maksud Nabi SAW bila nak wafat ni, dia cerita pasal Nabi doa, Allahumma la taja'al qabri wathanan yu'bad. Jangan jadikan kubur aku, ya Allah, sebagai tempat sembahan. Nampak Nabi dah cerita pasal kubur dah. Nabi cerita pasal kubur. Kan? Ila rafiqil a'la, ila rafiqil a'la, Nabi sebut dah. Allahumma alih, Allahumma gfirli wa alih akni bar rafiqil a'la. Nabi dia katalah, Allahumma gfirli, ya Allah, aku ampunkanlah aku. Wa alih akni, dan jauhkanlah aku, ya Allah, berrafiqil a'la, dengan teman yang tertinggi. Kepada malaikat. Nah. Nabi SAW di akhir-akhir hayat ni beberapa bulan tu dah start lah. Dia baca setiap kali rukuk. Subhanakallahumma rabb. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghafirli. Aisyah perasan tu setiap kali.
rukuk dan baca doa tersebut. Kenapa? Lepas turunnya ayat apa tu? Idza jaa nasullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi fasabbih bihamdi rabbika wa fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dah rasa dah wafat dah. Jadi macam tu kita nak. Sebab tu bila orang sakit tuan-tuan bagi Allah, itu kelebihannya orang sakit. Biasanya saya nak masuk, saya lari tajuk sikit. Ini antara kelebihan orang yang sakit. Kalau Allah Ta'ala taufikkan dia bila nak sakit tu, dia dah nak kembali pada Allah Ta'ala. Saya pernah cerita dengan kisah macam mana seorang perempuan ni, umurnya Masya Allah, meninggal ketika umur 43 tahun. Dia kena sakit kanser stage 4, masa kesan dah stage 4 lah, Masya Allah. Masa dia dah sakit masuk hospital tu, dia start dah merawat di hospital tu. Maka ada satu hamba Allah Ta'ala ni bagi dia kitab Hisnul Muslim. Hisnul Muslim. Dia baca kitab tu, memang duduk hospital tak ada apa, dia duduk. Dia baca buku tu sampai hancur buku tu lah. Allahu Akbar. Dan bila jumpa, bila ada orang ziarah, dia kata, ya Allah bagus ni buku ni, dia kata. Dalam tu banyak kan doa-doa yang bagus. Ya, banyak doa iftitah yang bagus, yang hebat, doa lepas sujud, doa lepas, doa semasa sujud, doa lepas tasyahud itu tentang Allah. Hafal lah Islam Muslim ni. Ya. Banyak doa bagus-bagus. Antara doa yang dia paling terkesan sekali masa tu. Dia buat satu doa yang dalam Islam Muslim. Doa tu doa iftitah sebenarnya. Bukan doa tu doa lepas doa lepas tasyahud. Doa tu kata, Allahumma ahyini, ya Allah Tuhan ku hidupkanlah aku, sekiranya kau mengetahui bahawa al-hayata khairul li, kehidupan itu bagus bagi aku. Ya Allah Tuhan ku, kematikanlah aku ya Allah, jika engkau mengetahui bahawa kematian itu al-wafatu khairan li, lebih baik bagiku ya Allah. Allahumma inni as'aluka khasyyataka fil ghaibi wa syahadah. Itu yang lepas tu cantik doa. Ya Allah, aku memohon kepadamu ya Allah sifat takut padamu ya Allah, segerun padamu ya Allah, fil ghaibi wa syahadah, ketika di depan orang atau di belakang orang. Wa as'aluka kalimatul haqqi fir ridha wal ghadab. Aku mohon padamu ya Allah, aku cakap benda yang benar ketika aku marah dan ketika aku redha. Wa as'aluka al-qasda fil ghina wal faqr. Aku minta kesederhanaan sama ada ketika kaya ataupun ketika aku miskin. Wa as'aluka na'iman la yanfad. Aku minta padamu ya Allah nikmat-nikmat yang tak hilang. Wa qurrata aini la tanqati'. Aku mohon padamu ya Allah penyejuk mata yang tidak akan terputus. Wa as'aluka ridha ba'da al-qada'. Dan aku meminta padamu ya Allah aku redha dengan qada' dan qadar. Wa as'aluka barda al-'ayshi ba'da al-maut. Dan aku mohon padamu ya Allah kelapangan, kesejukan, kedamaian lepas kematian. Bardal aish, sejuknya kehidupan. Dingin, kehidupan yang dingin. Maksudnya kehidupan yang sejuk, tak susah, tak panas. Allahumma inni as'aluka ladzatan nadhari ila wajhik. Ya Allah, ya Tuhanku, aku mohon padamu ya Allah kelazatan melihat wajahmu. Oh, itu kita nak tahu. Wa syauqa ila liqa'ik, dan rindu nak bertemu kamu ya Allah. Fi ghairi dharra'a mudhirrah, tanpa terkena mudarat yang berat ya Allah. Wala fitnatin mudhillah, dan juga tanpa terkena fitnah, kesesatan yang menyesatkan. Doa dia. Jadi bayangkan
hamba Allah Ta'ala ni, dia baca doa tu, dia kata amal ketika dah nak wafat tu, lebih kurang dia nak meninggal dia, lebih kurang beberapa minggu, masih dia masih akal dia masih lagi segar, dia belum lagi kena morfin apa semua. Dia kata Masya Allah, dia kata buku ni dah mengubah dia. Dan dia rasa, masa tu hamba Allah ni cerita, dia kata, dia kata, I feel I am a better Muslim. Dia kata Allahu Akbar. Kan gitu, macam tu. Sampai pernah diceritakan juga sahabat tadi tu, ada orang datang nak membomohkan dia, nak berubat dengan cara bomoh. Dia kata tak perlu, jangan, biarlah mati dalam keadaan sakit begini daripada buat syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Dan keadaan yang sangat menyakitkan, Allahu Akbar. Jadi kat situ kita kata itu tanda-tanda lah, kita kata tanda-tanda, bukanlah kita kata semestinya, ini alamat dia. Iaitu sebelum dia meninggal tu, dia sentiasa istiqamah di atas agama dan dia sentiasa mengingati bahawa dirinya akan bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Berkata Al-Imam Khattabi rahimahullah ta'ala, maksud suka berjumpa dengan Allah Ta'ala, iaitu dia mengutamakan akhirat lebih pada dunia. Fala yuhibbu, ini kata Imam Khattabi, fala yuhibbu istimrara al-iqamati fiha. Dia tak suka berterusan duduk dekat dunia ni. Dia tak cinta. Kecintaan utama dia bukan nak duduk kat sini. Bal yasta'iddu lil irtihali anha, bahkan dia bersedia untuk pergi ke, nak berpisah daripadanya. Wal karahiyatu bidhi dhalik, dia tak suka selain daripada itu. Ini kita nak. Allahu Akbar. Kata Imam Nawawi rahimahullah, dia Ibn Khattabi, Ibn Nawawi pula dia kata, makna al-hadith, maksud hadith ini, al-mahabba wal-karahiyah allati ta'bir syar'iyyah allati taqa'u 'inda an-naz'i fil 'alati allati la taqbal fiha at-taubah. Dan maksud cinta dan benci itu pula adalah ketika waktu dah nazak nanti. Ketika tak diterima, masa tu taubat lagi dah. Masa itulah dah nampak. Sebab masa itulah dah nampak dia nak ke syurga ataupun nak ke neraka. Jadi orang beriman, bila nampak nanti adakan malaikat yang akan menyambut ni sejauh mata memandang. Lepas tu kita kata nak bincang surah khatimah, surah khatimah ni, kena beriman dengan hari akhirat, kena beriman dengan hadis Nabi SAW. Maka akan datang malaikat yang sejauh mata memandang yang akan sambut dia. Agaknya bila datang malaikat-malaikat yang banyak, yang cantik, yang rupawan, yang cantik, yang elok, yang wangi datang nak sambut dia, dia dah tahu nak pergi ke negeri yang, agaknya dia suka tak nak keluar, dia akan suka. Lepas tu dalam kitab apa dia, Tazkirah tu, Imam Qurtubi dia sebut sebagai gurunya, sebelum meninggal kata, ahlan wa sahlan, masuk-masuk, guru dia. Masuk-masuk-masuk, jangan masuk. Datanglah, mendekatlah. Kata guru kata, apa hal guru aku ni rupa-rupanya? Ya. Teringatkan hadis bahawa jauh mata pandang. Dan bila orang-orang kafir pula, orang munafik, dia akan sambut nanti ialah malaikat yang suruh wujuh, hitam, buruk, busuk. Geran. Jadi takut nak keluar. Dia takut nak keluar. Dia kena pukul tu sebelum keluar. Jadi itu ciri yang paling utama tadi, tuan-tuan. Kecintaan dia ke negeri akhirat tu paling utama. Dia bincang-bincang pasal negeri akhirat. Itu tanda-tanda dia. Husnul khatimah. Ada pun tanda-tanda yang lain yang kita nak kan. Yang kedua adalah an-nutqu bisyahadah indal maut. Dia mengucap. Tanda-tanda juga. Dia sempat mengucap kalimah la ilaha illallah. Bila bagi teman kala akhir kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang di akhir kalimahnya la ilaha illallah dakhala jannah. Kalau orang tanya ustaz, macam mana nak boleh ucap la ilaha illallah? Ini nasihat pada guru-guru kami, masyayikh kami, dia kata apa, manusia ni bila dia dalam keadaan sakit ataupun separa sedar, kau terlihat apa yang dia selalu sebut. Dan macam kita kadang-kadang, kita tengok macam kadang-kadang anak kita naik kereta, lepas tu masa tengah dalam kereta, kadang kita sembang, kita bergurau senda dalam kereta. Di masa dia tengah waktu senyap tu, apa dia buat?
Kalau yang dia cakap tu Quran kadang-kadang. Dia baca Quran. Atau dia baca manzumah. Atau dia zikir pada Allah Ta'ala. Maka insyaAllah kita kata kalau biasakan macam tu, insyaAllah masa dia dah nak, masa dia dalam keadaan dia tak sedar pun, dalam keadaan dia separa sedar pun, dia ingat Allah Ta'ala. Maka dia ketika dia wafat nanti insyaAllah. Sebab apa? Sebab dia ada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kata, dia ada sahih, ta'arraf Allah fi rakha ya'rifka fi shiddah. Ingatlah Allah Ta'ala ketika kamu lapang, Allah Ta'ala akan ingat kamu ketika waktu kamu susah. Dan bilakah waktu kita paling susah? Mati. Mati tu waktu paling susah sekali. Tak adalah kesakitan yang paling dahsyat sekali melainkan mati. Sebab Aisyah radhiyallahu anha kata, bila tengok Nabi SAW dah nak wafat, maka aku tidak rasa cemburu lagi dah melihat orang kalau nampak macam mati, dia mati yang tenang. Kerana apa? Kerana aku tahu mati tu sakit. Sebab Nabi pun kata, inna lil mauti la sakarat. Inna lil mauti la sakarat. Nabi kata, sungguhnya pada mati itu ada sakarat. Maka patah balik pada hadis tadi, ingat Allah kita senang, Allah tak nak ingat susah. Maksudnya, kalau kita dekat dunia ni, apa yang kita buat masa senang, selalunya apa yang kita buat, itu yang bakal membantu kita ketika kita nak meninggal nanti. Kalau masa kita lapang, baca kita, baca hadis Nabi SAW, baca Quran, zikir pada Allah Subhanahu Wa Taala, buat amal salih, insyaAllah matinya. Tapi kalau muzik 24 jam, Allahu Akbar, Alhamdulillah. Masuk kereta, muzik. Balik rumah, muzik. Handphone, muzik. Masa-masa lapang, muzik. Tengah belajar pakai headphone ni, muzik. Jangan ajar anak kita macam tu, dengan Allah. Bahkan pertama, jangan ajar diri kita macam tu. Merasa bosan. Bosannya, muzik. Muzik. Yang kita, muzik. Yang lebih canggih sekarang ni, minta maaf lah saya sebut. Mungkin yang terkena kat kawan-kawan sendiri, yang beradik sendiri. Tapi kadang-kadang siap pun dia pasang yang apps tu, oh, menyanyi pula tu. Lagi tu. Pertama sekali, muzik tu haram lah. Kan? Yang perlu muzik tu ialah araknya jiwa. Sebagaimana arak itu, arak bagi jiwa. Ya, muzik tu arak bagi jiwa. Jiwa kita tak boleh minum arak. Tapi jiwa kita arak dengan muzik. Jadi ta'arraf Allah fi ra ya'rifka fi shiddah. Lepas tu ada kisah salaf kan. Sebelum dia wafat tu, kalau anak murid kata, sampai ke hadis kata, qala hadatsana baca qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia baca hadis kena dengan kematian dan lupa apa hadisnya, kemudian dia wafat. Allahu akbar. Terus sebagian salaf lagi, kita ada jami' disebut dia tengah sakit, ada kawan tu ziarah, ada orang kawan dia, dua orang ni ahli hadis. Dua ni ahli hadis ni sembang-sembang kata Rasulullah SAW baca hadis. Dia tengah sakit tu dan nak meninggal tu, dia betulkan. Maka dia macam separa sedar. Dia kata hadis tak sahih, yang sahihnya daripada sekian. Allahu akbar. Ya, kita tengok orang yang macam penghafal Quran, qurra sebelum meninggal, tengah-tengah separa sedar tu dia baca Quran. Lancar je. Allahu Akbar. Yang ni yang kita nak tentang Allah. Maksudnya macam nak dapat kalimah, akhir kalimah la ilaha illallah, dia kena masa sedar tu kena selalu sebut kalimah la ilaha illallah. Dia jangan orang kita la lepas tu, oh, dengan harapan akhirnya la ilaha illallah. Na'udzubillah. Nanti kita akan tengok kisah Ibn Qayyim kena dengan su'ul khatimah. Macam mana orang yang cerita pasal asyik main chess je, masa nak mati nanti dia akan kata check. Allahu Akbar. Na'udzubillah min dzalik. Yang kedua pula, antara tanda-tandanya adalah disebut sebagai dalam sebagian hadis dari riwayat Ahmad, iaitu orang mukmin ini berpeluh dahinya. Ayakuna fi jabinihi arq. Yes, peluh indal maut.
Sekarang hadis Buraidah bin Al-Hasib daripada Nabi SAW, itu mautul mu'min bi'araqil jabin. Matinya mu'min itu dahinya berpeluh. Cuma para ulama' dalam memahami hadis ni, ada dua pendapat. Pendapat pertama dia ambil makna yang literal lah, maksudnya dahi dia betul-betul berpeluh. Yang kedua, maksud berpeluh dahi itu maksudnya dia penat dalam keadaan beramal untuk hari akhirat. Maksudnya dia penat beramal untuk hari akhirat. Maksud dahi berpeluh tadi, wallahu ta'ala alam bisawab. Yang ketiga, sebagai ulama menyebut, iaitu matinya pada malam Jumaat atau pada siang Jumaat. Sebagai hadis Nabi SAW, ma min muslim yamutu yawmal Jumaati aw lailatul Jumaah illa waqahu Allah fitnatul qabr. Illa waqahu Allah fitnatul qabr. Tak seorang mukmin muslim pun yang mati pada Jumaat atau pagi Jumaat, mereka Allah Taala akan lindunginya daripada fitnah kubur. Cuma hadis ini kebanyakan ulama mutaqaddimin, hadis ini tak salah ana Syekh Al-Albani menghasankannya, tetapi banyaknya ulama al-mutaqaddimin, ulama dulu-dulu semua banyak kata sanad hadis ini tidak sahih. Antara tanda lagi adalah al-istishhad fi sahatil qital fi sabilillah, mati syahidlah. Ini tak adalah husnul khatimah yang terbaik sekali, iaitu mati dalam, mati syahid dalam keadaan ikhlas kepada Allah Ta'ala. Au mautihi fi sabilillah. Ini kematian yang terbaik sekali, yang didambakan, yang dinak, yang dikendaki oleh semua seorang mukmin, mati syahid. Nah, sampai orang mukmin, orang Islam ni ada doa kita kepada orang yang pakai pakaian baru. Kalau kita pakai pakaian baru, kita baca apa dia? Alhamdulillah, Allahumma lakal hamdu anta kasawtani, Allahumma inni as'aluka min khairihi wa khairi ma suni'ala, wa a'udzubika min syarri wa syarri ma suni'ala. Ya Allah, tangku engkau lah yang memakaikan aku pakaian baru ni. Ya Allah, tangku bagilah kebaikan daripada apa yang kau telah ciptakan, dan jauhkanlah aku keburukan. Tapi yang menariknya, kita tengok orang lain pakai baju baru, apa doa dia? Ilbas jadidan wa ish hamidan au mutahidan. Allahu akbar. Menarik betul orang Islam ni, betapa nak sangat syahid tu, sampai nampak orang pakai baju baru pun minta dia mati syahid. Apa doa azam? Ish azizan ilbas jadidan, kau pakai pakaian yang baru. Wa ish hamidan, dan hiduplah keadaan terpuji. Wa mut syahidan, dan matilah kamu sebagai orang mati syahid. Maksudnya orang Islam ni sentiasa doakan kawan dia mati syahid. Bukan doakan panjang umur murah rezeki, boleh jugalah panjang umur murah rezeki kan, boleh jugalah. Tak ada masalah. Ini kalau orang Melayu itu panjang umur murah rezeki beliau itu je. Tak ada lah kita mati syahid, doa ke mati syahid. Betul kata orang pergi umrah kan. Doakan apa nak doakan apa, doakanlah anak saya dapat PMR. Doa ni banyak macam tu je. Kita pernah tengok tak video tuan-tuan yang dekat depan Kaabah tu. Fulus. Kata, Nabi tak fulus, dia kata, minta lah al-jannah wassalamah mitala minal azab. Ya, jannah, fulus, dia minta depan Kaabah. Minta lah benda macam tu, syahid, minta syuhada. Sebab apa? Allah Ta'ala akan bagi orang yang sungguh-sungguh nak. Allah Ta'ala akan bagi, macam Umar Al-Khattab. Ya Allah, aku matikanlah aku dan jihad jalanmu, ya Allah, atau di bumi Nabi-Mu. Selalu dia baca doa tersebut. Akhirnya Umar Al-Khattab dapat dua-dua sekali. Mati dekat Madinah dan mati sebagai syahid, sebab dia dibunuh oleh seorang Majusi. Dapat dua-dua sekali. Lalu kita kena siasa ada niat, ya Allah, matikanlah aku dalam mati sebagai matinya para syuhada. Matinya mati syuhada. Okey, tanda yang keberapa dah? 1, 2, 3, 4. Yang kelima, dia matilah keadaan dia kena penyakit taun ataupun mati tenggelam. Ataupun mati dalam penyakit dalam perut lah. Wa mata fil batn. Taun mati sebab wabak. Berdasarkan hadis Nabi SAW, riwayat Muslim dan sahih, dia kata, ma ta'udduna syahida fikum. Nabi tanya pada sahabatnya, siapa yang kamu kira termasuk di kalangan syahid di kalangan kamu?
Qala ya man qutila fi sabilillah fa huwa syahid. Barang siapa yang mati di jalan Allah Taala maka dia syahidlah. Qala ha. Inna syuhada'a ummati idzan laqalil. Kalau yang mati syahid saja, Nabi kata, idzan Nabi kata inna syuhada'a ummati idzan laqalil. Kata kalaulah semata-mata yang mati syahid perang saja, maka sikitlah yang syahid di kalangan umatku. Nabi kata, maka sikitlah orang mati syahid. Laqalil. Qalu, dia kata, mereka sahabat tanya, faman hum ya Rasulullah? Ali itu siapakah mereka ya Rasulullah? Itu Nabi kata, man qutila fi sabilillah fa huwa syahid. Siapa yang mati jalan Allah Taala maka dia syahid. Wa man mata fi sabilillah fa huwa syahid. Siapa yang mati di jalan Allah Taala juga dia syahid. Nampak tak? Pertama tadi apa? Man qutila, siapa yang terbunuh jalan Allah Taala. Siapa yang mati di jalan Allah, maksudnya mati jalan Allah ni luas. Mati nak pergi mengaji, mati nak pergi belajar, mati nak pergi berdakwah, mati nak pergi yang ni. Tengah berkhutbah meninggal. Nak pergi mengajar, aksiden. Allahu Akbar. Ha? Pergi berdakwah, aksiden, mati. Masuk juga syahid. Ha, cuma tak, dia tak masuk syahid. Syahid dunia. Dia panggil syahid akhirat. Maksudnya dia tak, dia kena mandi, kafan, salat, tanam. Sama je. Nah. وَمَنْ مَاتَ فِي الطَّعُونَ فَهُوَ شَهِدٌ. Siapa mati dalam keadaan wabak, syahid. Ha. Siapa mati dalam COVID, dan semua orang yang syahid. Fahuwa syahid. Bila syahid kecil, dengan syarat dia sabarlah. Dengan syarat dia sabar. وَمَنْ مَاتَ فِي الْبَطْنِ. Siapa yang mati dalam keadaan sakit dalam perut. Allahu Akbar. Fahuwa syahid. وَالْغَرِيقُ شَهِيد. Nak orang mati tenggelam juga syahid. Masa banjir itu kan, dekat Malaysia itu ada beberapa orang yang meninggal kerana banjir, syahid. Tapi syahid akhirat, bukan syahid dunia. Jadi kadang-kadang kita sedih atas kematian mereka, pada masa itu juga kita berharap bahawa kematian mereka itu matinya syahid. Lagi apa sebab tanda-tanda dia mati dalam keadaan al-mautu bisabil hadd, mati sebabkan ada tanah runtuh. Nah, ini berdasarkan hadis Nabi SAW. Nabi kata asyuhada'u khamsah, orang mati syahid ni lima. Al-mat'un, yang kena penyakit wabak. Wal-mabtun, yang kena penyakit dalam perut. Wal-gharq, tenggelam. Wasahibul hadmi, orang yang terkena tanah runtuh, bangunan runtuh. Ha, ke baru-baru ni dekat Ampang ke dekat mana, rumah dia runtuh, dia tengah buat kerja work from home. Allah kesian dia. Allahu Akbar. Moga-moga dia dapat mati syahid. Wa syahidu fi sabilillah, yang kelima mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang seterusnya yang hanya khusus untuk wanita, iaitu perempuan yang mati dalam keadaan nifas. Fi nifasiha, yang melahirkan anak. Allahu akbar. Ataupun mati ketika hamil atau mati ketika melahirkan. Allahu akbar. Berdasarkan hadis riwayat Ahmad dengan sanad yang sahih daripada Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu, bahawa qala sallallahu alaihi wasallam bersabda, akhbir an ash-shuhada fa dhakara minhum. Qala sallam, ukhbiru an ash-shuhada, maka aku beritahu kamu tentang syuhada. Salah satunya ialah Nabi kata, wal mar'atu yaqtuluha waladuha jama'a shahada, iaitu ibu yang dibunuh oleh anaknya. Allahu akbar. Ketika melahirkannya, syahid. Ya jurruha waladuha, anaknya akan tariknya, bisurarihi ila jannah, dengan tali perutnya dari itu, dia akan tarik dia ke syurga. Dia akan tarik mak dia dari itu ke syurga. Ya'ani bihablil mashimah, mashimah alati yukta'anhu, iaitu tali perut tadi. Tali pusat, dia akan tariknya bawa ke syurga. Nah, bergembiralah ibu-ibu yang pernah kematian anaknya. Semoga Allah Subhanahu Taala jadikan dia sebagai syahid. Moga-moga lah. Tapi janganlah lebih-lebih. Macam apa ada artis kan tahun lepas kan meninggal COVID. Masa tu nak lahirkan anak juga, masa mengandung. Jadi moga-moga dia dapatlah. Tapi tak perlulah letak gambar dia sana sini. Macam confirm ahli syurga pula. Tak, janganlah macam tu. Tak betul pula.
Sebab kita ni kaedahnya mudah. Kita tidak menjazamkan seorang itu ahli syurga, melainkan dia dalam terdapat Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Jadi benda ni kena faham lah. Yalah, mungkin sebab dia, ahli keluarga dia tu jahil, tak faham. Jadi ustaz lah yang kena bagi faham. Guru-guru kena bagi faham bahawa jangan kita buat seolah-olah macam confirm pula dia ahli syurga. Tak. Kita berharap moga-moga dia di kalangan ahli syurga. Antaranya mati ialah mati terbakar. Naam. Dia Nabi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan hadis sallallahu alaihi wasallam itu wahia, dia kata azat wa sahibu, dia kata antaranya ialah bil harq, terbakar. Dari inilah Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah sebut antaranya ialah orang yang mati dalam keadaan terbakar. Al-hariq wa dhakara minhum al-hariq. Antaranya lagi, mati dengan penyakit cirit-birit. Bidah isal. Mati syahid juga. Dasarkan hadis yang kita sebut panjang tadi. Antaranya lagi ialah orang yang mati dalam keadaan mempertahankan hartanya dan keluarganya, maruahnya. Inilah hadis sahih Muslim. Dia mati, ada orang pencuri masuk rumah dia, nak pertahankan hartanya, mati. Ataupun perempuan, dia nak pertahankan maruahnya, orang datang nak rogol dia, na'udzubillah. Allah mastur anna. Yang tu jauhilah kami daripada benda tersebut. Dia datang, dia nak rogol ke, dia nak ambil nyawa dia ke, apa ke, Allahuakbar. Perempuan tu melawan, melawan, pum, kena bunuh. Ataupun orang pertahankan keluarga dia, guna bapak pula datang nak pertahankan anak dia tadi, bapak pula terbunuh. Nabi kata, man qutila duna malihi fahuwa syahid. Kalau mati kerana pertahankan hartanya, maka dia syahid. Man qutila duna ahlihi fahuwa syahid. Kalau mati kerana pertahankan keluarganya, maka dia syahid. Dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, ya Rasulullah, soalan kita ni, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ra'aita rajulan yuridu akhdha mali, madha af'al? Ya Rasulullah, kalau ada orang datang nak ambil harta aku, apa aku kena buat? Nabi kata, uqtilhu, qatilhu, bukan uqtilhu, qatilhu, lawannya. Ara'aita in qatalani, ara'aita in qataltuhu, ara'aita in qatalani. Ya Rasulullah, macam mana pula kalau dia masa tengah bergelut-gelut pertahanan tu dia telah membunuh aku? Anta syahid, kata Nabi SAW. Anta syahid, kau mati syahid. Ara'aita in qataltu, macam mana pula kalau aku pula yang terbunuh dia? Huwa finnar, orang tu dalam neraka. Masya Allah. Jadi pertahankan, kalau pertahankan keluarga, pertahankan negara, mati syahid. Pertahankan nyawa, mati syahid. Tapi dengan syarat, berharap ganjaran daripada Allah Ta'ala. Macam-macam orang perang tadi lah. Kalau tak berharap ganjaran Allah Ta'ala, neraka dah dia. Macam kes kan yang Nabi SAW kata, ada kes seorang pembantu, bantu Nabi dalam peperangan tersebut yang dihadiahkan oleh sahabat, terkena anak panah, mati dia masa tengah siapkan unta Nabi SAW. Maka orang kata syahid, dia kata tak, balu wa finnar, bakal dalam neraka. Kenapa? Kerana dia curi harta rampasan perang. Fi aba'atin ghallaha, pada kain yang dipakai itu, fi aba'atin ghallaha, dicuri. Itu kat semua lelaki, orang kata dia syahid, bagus jenis ni perang. Nabi kata tak, dia ni akan mati dengan bukan seorang syahid, dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka seorang sahabat ni, dia follow lelaki tersebut. Rupa lelaki tersebut, apa jadi, dia dah, bila dia perang, dia dah luka, bila luka tak tahan, dia bunuh diri dia sendiri. Jadi dia kena sabar dengan syarat, dia bersabar di atas syahid dia, syuhada, mati syahid tadi. Lagi, al-mautu ribatan fi sabilillah, mati dalam keadaan berjaga, menjaga sempadan kepada Allah Ta'ala. Mati ribat. Kalau tak ribat, ribat ini maksudnya ialah dia menjaga sempadan, menjaga keselamatan umat Islam. Nabi kata, ribatun, ribatu yaumin wa laylah khairun min siyami syahri wa qiyamih, wa in mata jara alaihi amaluhu alladhi kana ya'maluh, wa ajra alaihi rizquhu, wa amin al-fitan. Allahu Akbar. Kata Nabi SAW, menjaga sempadan, berjaga, ribat,
yaum walailah, satu sehari semalam je. Wah, ini kelebihan polis askar. Tuan-tuan yang kerja sebagai polis askar, ingat hal ini. Jangan semata-mata sebab nak dapat enam lebih jaga sempadan. Jangan semata-mata sebab aku telah ditugaskan oleh aku punya ketua. Jangan macam tu. Jangan itu semata-mata. Ya, itu tugas oleh ketua. Betul. Ya, betul. Kena nak cek rezeki. Betul. Tapi kena niat lillahi ta'ala. Ribat lillahi ta'ala. Anda rugi. Wahai askar-askar dan polis sekalian. Kau tak ada niat ni. Tuan-tuan berjaga malam. Bawa kereta pusing ronda. Rugi. Kau semata-mata sebab nak dapat gaji. Sebab nak dapat duit. Semata-mata nak tangkap orang supaya sekian. Bukan. Kau tak nak ribat. Yaumin wa laylah khairun min siyami syahrin, lebih dari puasa sebulan. Wa qiyami, dan qiyam selama sebulan. Wa in mata, kalau dia mati, jara alaihi amaluhu alladhi kana ya'maluh, akan pahalanya akan berterusan. Maksudnya kalau orang tanya, apakah dia amalan yang pahalanya berterusan selain daripada yang kita biasa dengar kan, bila mati anak Adam tu menaikkan tiga perkara sedekah jariah, antaranya ialah ribat. Dan ribat ini, bila kamu beramal dengan ribat, ni kamu lakukan ribat. Lepas solat, bila kita solat dapat pahala. Tak solat, dah tak ada pahala lah. Betul tak? Puasa, masa puasa dapat pahala. Masa tak puasa, tak ada pahala puasa lah. Tapi ribat ini, punyalah pentingnya Islam buat ribat ni. Dia ribat sehari semalam. Lepas tu, dia berhenti sehari semalamnya. Pahala ni masih lagi berjalan. Walaupun sehari semalam. Macam orang kerja sehari dapat pencen semua hidup. Allahuakbar. Boleh buat kuis tu. Apakah dia amalan yang kita boleh gelarkan dia kerja sehari pencin seumur hidup? Iyalah ribat. Dan menarik lagi, masa dia ribat tu pula, amalan yang dia pernah buat sebelum tu berterusan. Katakanlah dia sebelum ni selalu pergi masjid, solat pada waktu sehari semalam. Kemudian dia ribat sehari semalam. Masa dia pergi ribat tu, pahala yang dia buat masa dia tak pergi ribat tu tertulis juga. Dan rezekinya akan terjaga dan dia akan selamat daripada fitnah. Sebab tu lah kata Syekh kat sini, dia kata antara yang paling berbahagia dengan orang yang paling happy dengan hadis ni adalah Rijalul Amni lah. Pegawai keselamatan lah. Polis, askar, penjaga sempadan dan seumpama dengannya. Kalau dia berharap dia jalan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Antaranya lagi ialah orang yang mati dalam keadaan amal salih yang kita sebutkan tadi. Antaranya ialah sebelum man qala la ilaha illallah ibtagha wajhillah khatama lahu biha dakhala jannah. Sebab ucap la ilaha illallah dan mencari wajah Allah Taala, maka dia akan wafat dalam keadaannya, maka masuk syurga. Sebab wafat dalam keadaan wa khatama lahu biha wa khutima lahu biha, dan dia itu mati dalam keadaan macam tu dengan kalimah la ilaha illallah, masuk syurga. Maksudnya kena jaga, jadilu imanakum, perbaharuilah iman kamu dengan ucapan la ilaha illallah. Belajarlah maknanya. Fa innahu sayakhluqu kama yakhluqu thawb, dan sesungguhnya baju ini kerana iman itu la ilaha illallah dalam badan kita, dia boleh lusuh macam lusuhnya pakaian. Lepas tu kena sentiasa refresh. Wa man tasaddaqa bi sadaqatin khutima lahu biha dakhala jannah. Siapa yang tengah sedekah, mati dalam keadaan tengah sedekah, maka dia akan dibangkitkan sebagai orang yang sedekah. Hadis riwayat Ahmad. Jadi ini adalah daripada lebih kurang lah sebahagian daripada tanda-tanda husnul khatimah. Apakah sebab husnul khatimah? Tanya dia. Min a'zamiha ayyal zamal insan bi ta'atillah. Itu manusia itu sentiasa taat kepada Allah Ta'ala wa taqwahu. Wa ra'su asbab. Ini kepala dia. Iaitu sentiasa amal salih kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi yang kedua, selalu berdoa kepada Allah Ta'ala. Allahumma inna Allahumma akhtim lana bisnil khatimah. Allahumma ja'al khair a'mali akhiruha. Ya Allah, jadikanlah sebaik-baik amalku ini ila akhiruha, yang terakhirnya ya Allah. Allahumma ja'al akhir kalimati la ilaha illallah. Ya Allah, jadikanlah kalimahku yang terakhir ila la ilaha illallah.
Allahumma tawaffani muslimin. Ya Allah, matikanlah aku sebagai seorang muslim. Yang ketiga, ini sangat penting. Ay ya'malal insana juhdahu wa taqatahu fi islahi zahirihi wa batinihi. Ini penting. Ini selalu Syekh Mahir Yasin Al-Fahal selalu sebut. Hendaklah manusia itu berusaha dengan sepenuh jiwa raga ni, kemampuannya, agar apa yang di belakang batinnya itu sama apa, baik, lebih baik daripada zahirnya. Maksudnya apa tuan-tuan? Hendaklah dibaiki, hendaklah belakangnya, belakang manusia itu dia lagi bagus di hadapan dia lagi bagus daripada di hadapan manusia. Ulang-ulang sekali. Biarlah dia di belakang manusia itu lagi bagus daripada di depan manusia. Maksudnya kalau dia depan jaga orang, dia jaga akhlak ni, belakang orang lagi lah dia jaga akhlak. Kata-kata Syekh lalu sebut, antara sebab su'ul khatimah, dalam nasihat macam ni, adalah maksiat yang tersembunyi, yang disebut. Dia jadi suka depan orang, dia tak menzahirkan maksiat, belakang dia buat maksiat. Na'udzubillah min dhalik. Nanti kita akan sebut lagi nanti pada bab ni, pada su'ul khatimah. Yang ketiga, ila al-istiqamah. Tadi sebutlah, dia kena istiqamah. Masa tak sempat ni. Yang keempat, yang ketiga, hendaklah dia husnuzan dengan Allah Ta'ala. Husnuzan. Istiqamah ni maksudnya apa? Maksud istiqamah tu, istiqamah bukan maksudnya konsisten. Istiqamah maksudnya, ya, bukan maksud istiqamah tu selalu buat benda tu, bukan. Bukan semata-mata itu. Istiqamah ni itu, dia sentiasa melazimi perintah Allah Ta'ala pada setiap waktu. Itu maksud istiqamah. Sentiasa melazimi perintah Allah Ta'ala pada setiap waktu. Maksudnya kalau dia pergi England, sama macam dia dekat Mekah. Itu istiqamah. Macam nak buat tu kan? Allahu Akbar. Kalau kat Mekah dia jaga mata dia, kat England pun jaga mata dia. Kalau kat Mekah dia berzikir baca Quran, masa dekat England pun macam tu juga. Okay? Ketika dia bulan Ramadan dengan luar Ramadan, sama. Walaupun bulan Ramadan lebih amalnya, tapi dari segi ketaatan pada perintah Allah tu sama. Itu istiqamah. Kalau selalu sembahyang tahajud tapi dia tak jaga mata dia, maka itu bukan istiqamah jugalah. Tak istiqamah lah. Maksud istiqamah tu melazimi ketaatan kepada Allah. Bukan maksudnya kalau dia jadi tahajud selalu tiap malam tapi tak jaga mata dia, kita tak istiqamah. Sebab istiqamah tu setiap taat pada perintah Allah Ta'ala. Yang kecil ni yang besar. Betul, istiqamah ni berat. Mudah cakap tapi berat. Sebab tu lah bila sahabat Nabi kata, ya Rasulullah, bagi aku satu nasihat yang mudah aku ingat lah, aku takkan minta lagi dah nasihat lepas ni. Iaitu qul amantu billah thumma istaqim. Katalah aku beriman kepada Allah kemudian beristiqamah lah. Bukan mudah nak istiqamah. Dan manusia ni sentiasa diuji dengan pelbagai. Yang seterusnya, husnudhan. Sangka baik dengan Allah Ta'ala. Ini kisah seorang pemuda kan. Dia nak wafat. Sakit. Dia muda tapi dia sakit nak wafat. Lalu Nabi SAW datang ziarah dia. Nabi kata, apakah pendapat kamu tentang Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekarang? Macam mana iman kamu kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekarang? Dia kata, aku redha dengan qada dan qadar aku sekarang ini, dan aku berharap agar Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengampun dosa-dosaku. Dan aku takut dengan dosa-dosa yang aku ada ni. Maksudnya dia takut dengan dosanya, dia redha, dia takut dan dia harap Allah Ta'ala akan ampunkan dia. Tiga-tiga ni Nabi kata tidak berkumpul pada seorang mukmin sifat tersebut, melainkan Allah Ta'ala akan masukkan dia dalam syurga. Ini husnuzan billah. Jangan sangka buruk dengan Allah Ta'ala. Sebab tu bila orang nak meninggal, kita kena bagi husnuzan dekat dia. Selalu cakap benda yang boleh beri dia semangat kepada iman. Husnuzan. Kau baru nampak pakcik tu dah tua, dah sakit, tak pergi masjid. Allah, pakcik tak pergi masjid, tak pergi. Tak apa pakcik. Pakcik dulu 30-20 tahun pergi masjid, tak pernah miss pakcik. Masa pakcik sakit ni, masa semua amalan-amalan pakcik pergi masjid, semua berjalan baik. Pakcik dulu kuliah subuh, tak pernah miss setiap hari Ahad. Kuliah tafsir, tak pernah miss kuliah tafsir hari Ahad.
sakit tak dapat kerja kuliah tafsir lagi dah. Kita dapat cik, insyaAllah amalan pak cik tu akan diteruskan juga. Berdasarkan hadis Nabi SAW, bila orang tu lakukan satu amalan dengan istiqamah berterusan, bila dia datang ni sakit atau musafir, akan tertulis baginya juga pahala macam masa dia sihat dan juga masa dia mukim, tidak musafir. Ka'annahu sahihan muqiman. Seterusnya tuan-tuan, at-taqwa, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amri yusra. Yang keempat, as-sidqu, jujur dengan Allah Ta'ala. Ini penting, jujur dengan Allah Ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Wahai orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan wa kunu ma'as-shadiqin. Jadi orang yang jujur dengan Allah Ta'ala. Jujur ni zahiran wa batinan. Jujur ni maksudnya ialah memang dia ikut perintah Allah tu sebab nak ikut perintah Allah Ta'ala, bukan sebab nak riaan. Patut sadiq, sidqu lawannya al-nifaq. Tentang jujur, jujur nak ikut sunnah ni, kita nak ikut sunnah. Tapi walaupun mungkin kita ada kekurangan, Allah Ta'ala akan bagi ganjaran atas kejujuran tadi dan Allah Ta'ala masukkan dalam syurga. Wa kunu ma'as-sadiqin. Yang kelima, at-taubah. Sebabnya selalu bertaubat kepada Allah Ta'ala. Yang keenam, al-mudawamah ala al-mudawamah ala fa'at. Sentiasa buat ketaatan. Sibukkan dengan ketaatan. Yang kedua, zikrul mauti wa qisarul amal. Selalu ingat mati dan pendekkan harap-harap, berharap di dunia ini. Selalu ingat mati. Akthiru min zikri hazimul ladzat. Nabi sallallahu alaihi wasallam, banyakkanlah mengingati hazimul ladzat, pemotong kelazatan, iaitu kematian. Ya Umar, kafa bil mauti wa'idha. Wahai Umar, cukuplah kematian itu sebagai peringatan. Lepas tu sebagian ulama salaf, siapa nama dia? Saya lupa nama dia. Dia ni ulama hadis yang besar, perawi hadis. Tapi dia ni antara benda yang dia buat untuk sentiasa mengingati mati, iaitu dia ni terkenal sebagai tukang mandi mayat. Dia orang tanya dia, kenapa dia tukang mandi mayat? Supaya aku sentiasa mengingati kematian. Okey. Dzikrul maut wa qisarul amal, dan pendeknya amal, sikitnya angan-angan. Sebab panjangnya angan-angan sebab su'ul khatimah. Kejap lagi masa su'ul khatimah, kita akan bawa lawan kepada ini semua. Dan last kali, hendaklah dia takut. Kepada su'ul khatimah. Ha, ini dah tahu. Dia takut. Dia takut su'ul khatimah. Dia akan sentiasa menjaga-jaga diri ni daripada su'ul khatimah tadi. Okey, kita tengok pula su'ul khatimah pula. Kita ringkaskan. Maksud su'ul khatimah apa dia? Iaitu wafatul insan wa huwa mu'rid an rabbihi. Dia mati dalam keadaan berpaling daripada Tuhannya. Muqimun ala masakhitihi. Berterusan, mati dalam keadaan berterusan dalam kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, buat maksiat. Mudhi'un lima awjaballahu alaihi. Mudhi'un lima awjaballahu alaihi, iaitu dia mengabaikan apa yang Allah Ta'ala wajibkan ke atasnya. Maka ini adalah seburuk-buruk pengakhiran. Dan bila dia melakukan benda ni semua, Allah musta'an, a'udzubillah min dhalik, maka terzahir alamat-alamatnya ketika nak meninggal nanti. Contohnya ialah tak nak sebut la ilaha illallah. Antaranya enggan sebut la ilaha illallah. Antaranya ialah tahadduts fi siyaqil maut bis sayyi'atil muharramat wa idhar ta'alluq biha. Dan nak meninggal tu sebut benda-benda buruk. Allah musta'an. Benar sekali tu. Masa Rasulullah Allah Ta'ala ni sakit, tengah sakit teruk, datang kawan dia, entah kawan mana-mana, dah meripik kawan ni, tak maaf saya sebut, geram tu ni, sebenarnya cerita ni dulu lah, sebenarnya cerita lama lah. Datang masa tu, jarah orang sakit, datang jarah, dia cerita apa?
Ingat tak kita dulu, kita sama-sama ke London, kita pergi kat tempat ni, kita pergi tempat tu, orang tu pun dah sakit, dah baring macam ni dah. Saya kata, apa benda lah macam ni pula. Lu orang yang tadi, ahli keluarga tadi kata, tolonglah jangan cerita bab-bab macam ni. Dia kata, ahli keluarga saya ni, adik saya ni dah nak wafat. Tolonglah janganlah ceritakan, ingatkan dia dengan memori-memori maksiat-maksiat tersebut. Sentap orang datang tu, sentap terus. Ya janganlah cerita, jangan cerita pasal darab wafat, cerita pasal, semalam kau tahu tak Manchester dengan apa Liverpool. Tak payahlah cerita macam ni. Darab wafat dah orang tu. Ajarkan dia, la ilaha illallah, sabar, redha dengan Allah Ta'ala, ya, kata-kata. Jangan sebut-sebut, nanti takut-takut antara tadi dia disebut benda-benda buruk ketika nak wafat. Antara yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Qayyim dalam kitab dia Al-Jawabul Kafi, Da'wah Dawa. Kita ada seorang ni, sebelum dimatikan pada masa dia nak meninggal, orang kata la ilaha illallah. Orang kata, la ilaha illallah. Dia kata apa? Wa ma yughni anni wa ma a'rifu anni sallaitu lillahi salatan wa lam yaqulha. Allahu Akbar. Aku tak perlu ucap la ilaha illallah. Dan aku pun tak tahu yang aku ni pernah solat pun. Allahu Akbar. Sebelum meninggal cakap macam tu. Satu kisah disebut oleh Imam Rajab Al-Hanbali dan kitab dia Jami'ul Ulum wal Hikam. Satu ulama daripada Abdul Aziz bin Abi Rawat, satu ulama hadis terkenal. Kata hadartu rajulan 'inda al-maut yulaqqi la ilaha illallah, yulaqqi la ilaha illallah. Dan satu hari aku datang jumpa orang yang laki itu ditalqinkan la ilaha illallah. Maka di akhir dia kata apa? Kafir. Allahu akbar, na'udzubillahi min zalik. Kemudian bila dia dah meninggal, tanya dia apa sebabnya? Fa idza huwa mudminul khamrin wa lana kaki botol. Allahu akbar. Betul, akhirnya Allah Azim kata kata ittaqul dhunub, jauhilah kamu daripada dosa. Sesungguhnya dia adalah kehinaan yang engkau terjatuh ke atasnya. Allahu akbar. Itu juga kisah seorang disebutkan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala. Soal lelaki yang memang dia ni kaki minum arak, syarabul khabr. Dia tanya wafat padanya, orang kata la ilaha illallah. Dia kata apa? Ishrab wa asqini thumma mat. Dia kata minum. Tuang aku secawan. Allahu akbar. Dia mati. Na'udzubillah min dzalik. Disebut Imam Az-Zahabi dalam kitab Al-Kabair bahawa seorang ni dia suka main chess ni memang ada larangan daripada Nabi SAW. Tentu Raja memang kadu yang abunah syatranj uhfudir. Dia dalam keadaan ni lah, ihtibar lah. Faqilallahu la ilaha illallah. Ucap la ilaha illallah. Kata check. Allahu Akbar. Nak meninggal, orang kata la ilaha illallah, kata check. Ada yang sebut lagi soalan lelaki oleh Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala. Kena dengar soalan lelaki yang sangat suka muzik. Tuan-tuan, dengar ni tuan-tuan. Ni kisah Imam Ibn Qayyim. Ibn Qayyim cerita. Ini bukan kisah Gunung Jerai ke apa, mungkin baik. Ini tak kisah dari ulama Ar-Rabbaniyin, Ibn Rajab, Al-Zahabi, Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala. Semuanya hebat-hebat ni, ulama-ulama besar, kibar, ulama al-muttaqin, al-atqiya. Bahawa soalan lelaki ni terkenal dengan suka menyanyi dan suka al-ghani, yuhibbu al-aghani wa tadliliha. Falamma hadarat min wafa qila la ilaha illallah. Ucap la ilaha illallah, apa jadi kat lelaki tu? Kata ta 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 na ta 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 na ta na ta na ta na nyanyi lah ta na. Allahu akbar. Dari waktu sebut ta 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 na ta na ta ta na ta 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 hatta qada walam yantuq bit tauhid.
kalau menyantik bitauhid, dan dia tak sebut la ilaha illallah. Terasa lagi Ibn Qayyim sebut lagi. Akhbarul ba'du tujar, sebagai peniaga cerita berkenaan dengan saudaranya. Yang ketika dah nak wafat tu, dah nazak tu, dia kata la ilaha illallah. Bila kata, bila nak meninggal, dia kata hadil qat'a rahisa, ambil ni murah-murah, ambil ni. Wa ada mushtari jayid, ini pemjual yang baik, ini pembeli yang baik. Walam nyantuk bitauhid, nas'alullah al-afiyah. Mungkin dah masa berniaga tu menipu dalam perniagaan dia. Wahahuna ta'aliq Ibn Qayyim rahimahullah. Kemudian Ibn Qayyim dia bagi komentar terhadap kisah-kisah yang disebutkan tadi. Dia kata apa? Subhanallah, maha suci Allah. Kam syahidun linnasi min hadha ibra. Berapa ramai manusia yang menyaksikan perkara ini. Kam syahadun nas min hadha amaran. Ibaran. Berapa banyak manusia yang melihat perkara ini mengambil iktibar. Walladhi yakhfa alaihi min ahwalil muhtadhin a'zam wa a'zam. Dan yang tak tahu lagi, lagi banyak. Ini sebahagian kisah yang disampaikan. Kisah yang tak tahu lagi banyak. Fa'idha kana al-amnu fi halil fudhuri zihnihi wa quwwatihi wa kamali idraki. Kalaulah manusia itu ketika dia sedar macam sekarang ini, akal dia sedar, wa quwwatihi, tengah kita tengah kuat, wa kamali idraki, dan akal dia masih lagi sempurna. Faqad tamakkana minhu syaitan, syaitan berjaya menipu dia. Jadi kita sekarang tengah sihat ni, syaitan berjaya menipu dia. Wasta'maluhu fima yuriduhu min ma'asillah. Dan Allah Ta'ala dan syaitan menggunakannya untuk dia melakukan maksiat kepada Allah Ta'ala. Waqad aghfala qalbuhu an dhikrillah, dan dia melalaikan hati mengingati Allah. Wa'atala lisanahu an dhikrihi, dan sengaja meninggalkan zikir. Jadi dia, lidah dia itu dia tak gunakan untuk berzikir. Wa jawarihahu an ta'ati, dan anggota badannya ditinggalkan daripada ketaatan kepada Allah. Fa kaifa dhannu bihi inda suquti quwahu? Bagaimana dia sangka nanti ketika dah tak ada kekuatan, masa nak mati nanti. Wa ishtighalu qalbuhu, dan hati dia masa tu dah nak meninggal. Masa dah dengan kesakitan dan nak nazak. Dan ketika itu pula syaitan mengumpulkan segala kekuatannya, kesungguhannya untuk nak sesatkan dia. Allahu Akbar, kan? Tentang Allah dengar ni. Kita kuat sekarang ni, syaitan tipu kita, kita ikut. Macam mana kita nak mati nanti ketika kita lemah, dan syaitan ketika tu ni last chance dia nak sesatkan manusia ni, dia akan kumpulkan segala kekuatan dia. Wa adhaf ma yakunu huwa fi tilka al-hal, lakati min al-qaida, itulah keadaan manusia yang paling lemah sekali. Faman tara yaslam ala dhalik, siapa yang rasa dia boleh selamat ketika itu? Maka ketika ini kita hanya berharap pada Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala berfirman, yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah Taala menetapkan bagi orang yang beriman dengan kata-kata yang sabit, itu la ilaha illallah tadi, fil hayatid dunya, di dunia dan di akhirat. وَيُذِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ. Allah Ta'ala sesatkan. Allah Ta'ala tak bagi hidayah kepada orang yang tadi untuk mengucapkan la ilaha illallah. Kata Imam Ibn Qayyim lagi, dengar ni. Ini kita dengar betul-betul. فَكَيْفَ يُوَفَّقُ بِحُسْنِ الْخَاتِمَةِ. Macam mana orang itu diberikan husnul khatimah? مَنْ أَغْفَلَ اللَّهُ قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِهِ. Orang yang melalaikan mengingati Allah. Wattaba'a hawahu, dia ikut hawa nafsunya. Wa kana amruhu furta, dan urusannya semuanya kelalaian. Faba'idun min qalbihi ba'idun anillah ghafilu anhu, dan jauh hatinya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Muta'abbin li hawahu, dia hanya ikut hawa nafsunya saja. Asirun li syahwatihi, menjadi tawanan syahwatnya. Walisanuhu ya bismin zikrihi, lisannya kering daripada mengingati Allah. Wajawarihahu mu'attalatun min ta'atihi, dan anggota badannya pula tak digunakan langsung untuk ketaatan padanya. Mushtaqilatun bima'siyatihi, dan sentiasa sibuk dengan maksiatnya. Ba'idun an yuwaffaqa lil khatimati bil husna, jauh sekali untuk ditaufikkan dengan kematian yang baik.
Allahu Akbar. Maksudnya kesimpulan beliau sampai Ibnu Qayyim tu maksudnya ketika kita sedar ni kalau kita tak jaga Allah Taala, tak jaga perintah Allah, masa kita tengah kuat, akal kita tengah segar, hati kita tengah elok, maknanya sedar, hati sedar, akal segar, badan dia bugar, badannya kuat. Masa itu masih lagi tidak mengerti Allah Taala, maka dan senang tertipu oleh syaitan, maka apatah lagi ketika mati, ketika akal dia lemah, badannya lemah, hatinya pula sibuk dengan kematian, masa dah nak nazak tu, syaitan pula tengah hantar seluruh pasukan kekuatannya untuk menyesatkan dia. Adakah kita dengan sebuah kita selamat? Nas'alullah as-salamata wal-afiyah. Itu antara doa Nabi hadis riwayat Ahmad. Allahumma inni a'udhu bika min an yatakhabbatani syaitan indal maut. Ya Allah, aku minta lindung padamu, ya Allah, agar syaitan tidak mengganggu aku ketika aku mati. Bukan mengganggu, agar syaitan meruntuh, menjatuhkan aku. Yatakhabbat. Syaitan itu ganggu aku, menyesatkan aku, menjatuhkan aku ketika aku nak mati nanti. Allahumma inni. Mari kita baca sama-sama tuan-tuan. Allahumma inni, ya Allah Tuhanku, Allahumma inni, Allahumma inni, an yatakhabbatani syaitan, an yatakhabbatani syaitan, an yatakhabbatani syaitan indal maut. Indal maut. Allahumma inni a'udhu bika an yatakhabbatani syaitan indal maut. Macam doa ni. Ya Allah, aku minta lindung daripada syaitan menyerang aku, menjatuhkan aku, menyesatkan aku ketika nak mati nanti. Dan su'ul khatimah ni pula ada dua martabat dia. Na'udzubillah min dhalik. Yang pertama, alal qalbi inda sakaratil maut wa zuhuri ahwalihi. Iaitu su'ul khatimah itu dalam hatinya, Allahu Akbar, walaupun tak nampak pada zahirnya, iaitu dia syak, Allahu Akbar, dia syak pada agama ni, na'udzubillah. Wa immal juhud fatuqbadu ruhu ala tilkal hal. Maka Allah Ta'ala cabut nyawa dalam keadaan dia tengah tak beriman pada Allah Ta'ala. Maksudnya su'ul khatimah ni bukan maksudnya dia mati dalam keadaan terbakar, mati dalam keadaan badan dia terbelah, bukan macam tu. Setengah orang ingat Allah teruknya mati dia macam tu terbakar. Tak, terbakar tadi syahid. Allah teruknya mati tenggelam, mati syahid. Mati kena runtuh, syahid. Kalau dia iman, yang teruknya su'ul khatimah ni ialah mati dia kena syak pada Allah Subhanahu Wa Taala. Na'udzubillah min dhalik. Yang kedua, yang pertama tadi paling buruk lah, mati dia kena kafir, syak, nifak. Yang kedua ialah masa nak mati tu dia teringat benda-benda maksiat. Bukanlah benda ini menghukum dia sebagai kafir, tidak. Na'udzubillah, bukanlah. Tak semestinya bila su'ul khatimah tu dia ni kafir, tidak. Tetapi ialah kematian yang buruk lah. Sebab apa? Kita ni, kita dibangkitkan macam mana kita mati nanti. Okay. Jadi kita takut kita dibangkitkan dalam keadaan macam tu. Sebab tu dia kata kat sini, peringkat yang kedua daripada su'ul khatimah itu ialah Allah Ta'ala jadikan hatinya masa nak mati itu sibuk dengan maksiat-maksiat, dengan dunia-dunia. Sebab tu maksiat ada kata-kata para ulama, al-mar'u yamutu ala ma sya'alaih. Ha, ingat tu, al-mar'u yamutu ala ma sya'alaih. Manusia tu mati macam mana keadaan dia hidup dalam dunia ni. Maksudnya kalau hidup dunia ni sibuk macam kita, berngaji, ingat Allah Ta'ala, maka dia akan mati macam tu, insyaAllah. Wain kana mu'min yata'atawna riba faqad yakhtamu lahu bidhalik. Kalau orang tu suka berniaga dengan riba, dia akan mati dengan riba. Wain kana mimman yata'atawna al-muharramat. Kalau dia selalu buat benda yang muharramat, benda yang haram, maka dia akan mati dengan keadaan seperti arak, judi, dadah. Maka tak pelik, masa nak mati nanti dia akan mengingati perkara-perkara tersebut. Na'udzubillah min dhalik. Na'udzubillah min dhalik. Apa sebab su'ul khatimah? Pertama, akidah yang rosak. Yang kedua, terlalu sibuk dengan dunia. Yang ketiga, tak nak istiqamah dan usaha untuk istiqamah. Yang keempat, berterusan buat maksiat.
Yang kedua kata Imam Al-Kathir, bahawa dosa dan maksiat dan syahwat dia bergabung sekali. Takhzulu sahibu inil maut. Dosa dan maksiat dan syahwat ni akan menghinakan, akan merendahkan seseorang itu ketika matinya. Tambah pula syaitan, maka berkumpullah kelemahan iman dan gabungan syahwat, maka ketika itu jatuhnya dalam su'ul khatimah. Kata Imam Al-Kathir rahimahullah. Ini kata Syekh, wasu'ul khatimah a'adhanallahu minha la yaqa' fiha, tidak akan berlaku padanya, tak akan jatuh dalamnya, man salaha zahiruhu wa batinuhu ma'allah, siapa yang zahir dengan batinnya betul-betul salih dengan Allah Ta'ala, wa sadaqa fi aqwalihi wa amali, dan jujur dengan ucapan dan perbuatan. Jujur maksudnya apa yang cakap dengan buat itu sama. Fa in hadha lam yasmah minhu wa innama yaqas. Kalau dia tak buat macam ni, mana su'ul khatimah, na'udzubillah. Sebab tu lah antara ubat su'ul khatimah ni, qiyamul lail. Sebab tu Nabi SAW selalu kata qiyamul lail, qiyamul lail. Kan? Awshu salam, wa'adhimu ta'am, wasilil arham, wasalli bil layli wal nasu niyam, tadukhulul jannata bisalam. Nampak Nabi SAW, Nabi kata apa? Afsyis salam, sebarkan salam. Wa at'imi ta'am, dan bagilah makan. Wa salil arham, sambunglah silaturrahim. Wa salli bil layli wan nasu niyam, dan salat pada waktu malam ketika manusia semua sedang tidur. Tadkhulul jannata bisalam, maka kamu akan masuk syurga dalam keadaan salam. Ubat bagi as-sidqu, maksudnya bagi penyakit ini adalah penyakit ajur ilah qiyamul lail. Bangunlah qiyamul lail tuan-tuan. Jujur lah. Sebab itulah bukti kejujuran kita dengan Allah Ta'ala. Sebab masa tu tak ada siapa tengok. Isteri kita tak tengok. Anak tak tengok. Anak murid tak tengok. Guru tak tengok. Kawan tak tengok. Ketika itulah bukti dia betul-betul jujur dengan Allah Ta'ala. Kita kata barakallahu fikum. Kenapa-kenapa ulama salaf dahulu sangat-sangat menekankan qiyamul lail. Kata Syekh Muhammad Adam Al-Ithyubi, tidak terfikir bagi seorang ahli ilmu, seorang penuntut ilmu itu tidak qiyamul lail dan tidak baca Quran. Na'udzubillah min dzalik. Dia kata apa? Wa innama yaqa'u su'ul khatimati yaqa'u fi su'il khatimah, jatuh dalam su'ul khatimah liman fasada batinuhu aqdan, orang yang akidah dia rosak, wa zahiruhu amalan, dan zahir amalan zahirnya buruk, wa liman lahu jur'atu ahli al-kaba'ir, orang ada keberanian nak buat dosa besar, wa qidamin ala al-jara'im, dan sentiasa nak pergi buat jara'im, buat maksiat. وربما غلب ذلك عيه حتى ينزل به الموت قبل التوبه الله مستعان. كنا قلت الشيء اخي كان لاجل ذلك كان جليرا بالعاقل ان يحذر من تعلق قلبه بشيء من المحرمات. Oleh itu bila kita sedar perkara ini, orang yang berakal, yang jelas akalnya, yang faham masalah ini betul-betul, hendaklah berjaga-jaga daripada hatinya sentiasa ada taalluq pada maksiat, sentiasa nak buat maksiat. Dan hendaklah sentiasa hatinya, mestilah hatinya sentiasa melazimi zikir kepada Allah Ta'ala. Dan menjaga perintah Allah Ta'ala di mana saja dia berada. Sesungguhnya tidak ada kemuliaan bagi seorang hamba itu melainkan matinya dengan mati yang diridai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allahumma ja'al khair a'malina khawatimaha. Wa khair a'marana awakhiraha. وخير ايامنا يوم نلقاك فيك نلقاك فيه اللهم وفق والله وفقنا جميعا لفعل الخيرات واجتناب المنكرات يا الله تكون لي كلا عملا terbaik bagiku ialah yang pengakhirannya, dan sebaik-baik umurku ialah yang di akhirnya, dan sebaik-baik hari kami ialah hari yang kami bertemu denganmu ya Allah. Ya Allah Tuhanku, taufikkanlah kami semua untuk melakukan kebaikan dan menjauhi kemungkaran. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.